Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa. Bahkan pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Iya, mari kita tetap mau bersuka cita dan membawa pujian penyembahan kita dalam hadirat Tuhan. Iya, kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur pagi hari ini, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan memulai hari ini dengan penyembahan kepada Tuhan, bahkan mempersiapkan hati dan hidup sepanjang hari ini dalam perkenanan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam kami beristirahat. Tuhan membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur Bapa, tidak ada yang lain yang bisa kami panjatkan selain ucapan syukur. Karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau baik bagi kami Tuhan, Engkau baik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari bawa ucapan syukurmu pada Tuhan saudara. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerahmu, buat rahmat kebaikanmu dalam hidup kami. Hanya syukur yang kami naikkan atas anugerah-Mu, atas rahmat-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu saudara. Lebih lagi bawa ucapan syukurmu. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Lebih lagi saudaraku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapaku yang lebih lagi bawa ucapan syukurmu. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapaku yang setia, oh, kesetiaan-Mu kekal atas hidup kami. Kami mau bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa buat rahmat-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan, bahkan hari yang baru. Kami masih bisa melihat matahari di hari ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Naikkan syukur-Mu pada Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, sumber segala hikmat kami. Engkau sumber pengetahuan, Engkau sumber segala galanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus,
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-berkat ibumu yang melimpah pagi hari ini Tuhan, dimana kau beri kesempatan kami masih menghirup udara segar. Itu semuanya karena kasih karuniamu ya Tuhan. Kami rindu untuk selalu bersyukur senantiasa Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kau bawa kami Tuhan untuk mengingat akan kasih-Mu, kesetiaan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, topangan-Mu Tuhan, hari demi hari Tuhan. Kami rindu sabda-Mu Tuhan, kami rindu firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam firman pagi hari ini Tuhan, jadikan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari ini Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Iya saudara. Saya percaya kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita mau memahami firman Tuhan, biarlah Tuhan berbicara buat setiap kita, supaya kita lebih mengerti lagi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di hari-hari ini, saudara ya. Baik, kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang kelima. Ya, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16, saudara mulai. Ya, Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, di sini dikatakan saudara firman Tuhan berkata demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Firman ini berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang terkasih, dengan menyebutkan hari-hari masa ini sebagai hari-hari yang jahat, Rasul Paulus sedang menyampaikan satu hal yang urgent, ya, sesuatu yang penting bagi setiap kita. Ya, ini sangat urgent, ya. Sesuatu yang sedang terjadi. Rasul Paulus sedang merasakan, ya, berkenaan dengan, ya, banyaknya kejahatan yang timbul, ya, apalagi dengan zaman kita sekarang. Kita semua memerlukan rasa, ya, satu rasa urgensi, yaitu satu keharusan, satu hal yang mendesak kita, ya, untuk kita bisa hidup dengan berjaga-jaga di hari-hari yang terakhir ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Ya, dan kita diminta menghadapi keadaan perubahan zaman. Hari-hari di akhir zaman ini, firman Tuhan berkata akan datang masa yang sukar. Orang mencintai diri dan rasanya kita mudah terbujuk untuk mendapatkan keuntungan atau hal-hal yang bahkan menentang firman Tuhan. Di saat keadaan dunia berubah, semua berubah, ya, maka kita terus dipaksa untuk hidup sesuai standar Tuhan. Ayat ini berkata, ya, kita ada di hari-hari yang jahat, karena itu pergunakanlah waktu yang ada. Ya, pergunakanlah waktu. Saudara, ada satu hal yang tidak akan pernah bisa kembali di hidup ini, yaitu apa? Waktu. Waktu itu terus berputar, ya, satu hari 24 jam, ya. Satu jam ada 60 menit. Ya, dan dalam satu menit ada 60 detik. Itu tidak akan pernah bisa kembali. Waktu sekarang ini, pagi hari ini, besok pagi hari lagi, tapi beda sama yang hari ini. Mengapa firman Tuhan berkata, ya, pergunakanlah waktu yang ada. Ya, jangan menyia-nyiakan setiap menit dari hidup kita untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan.
Dengan kata lain, jangan membuang percuma waktu dan harimu. Setiap hari kita bangun, mari kita bertanya pada diri kita, apa yang sudah aku lakukan hari ini yang berdampak bagi orang lain? Apa yang sudah aku lakukan di satu hari ini yang berdampak bagi kerajaan Allah? Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, karena waktu itu tidak akan pernah bisa kembali. Ya, semua yang sudah lalu, ya berlalu begitu saja. Mari kita menghitung hari-hari hidup kita. Ya, mungkin hari ini saudara umur berapa? Ya, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Selama kita hidup di usia itu, apakah kita sudah melakukan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan? Ya, atau lebih banyak waktu hidup kita yang kita lakukan di dalam kecemaran dan kita mengikuti keinginan-keinginan dan hawa nafsu duniawi. Mari kita mempergunakan waktu yang ada, saudara, karena hari-hari ini jahat, kata firman Tuhan. Ya, mengapa kita harus memperhitungkan setiap waktu? Ada begitu banyak orang yang terus menyia-nyiakan, ya. Semua manusia pengen hari ini cepat berlalu aja, ya biar cepat besok. Tapi kalau bicara kiamat udah dekat, gak ada yang mau. Ya, tapi pengennya hari ini berlalu, ganti besok gitu ya. Tapi kalau dibilang udah mau kiamat, ya semua gak mau. Saya bingung, manusia pada senang tinggal di dunia. Ya, kita yang sudah ada dalam Tuhan, ya jangan terpesona dengan dunia ini. Mari kita terus persiapkan hidup kita mencapai perkenanan Tuhan. Jangan tergoda dengan keindahan dunia. Ya, jangan tergoda dengan hawa nafsu duniawi. Mari kita hanya mau terkagum-kagum dengan Tuhan saja hari-hari ini. Perhitungkan setiap hari yang engkau lalui. Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan berapa banyak waktu yang kita pakai untuk memuaskan keinginan diri. Mulai dari start pagi ini, jam 5 pagi kita bangun. Ya, mari kita mulai menghitung sepanjang hari ini. Mari kita mau berjaga-jaga, saudara. Ya, makanya ada firman Tuhan yang berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari sedemikian agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Karena setiap menit itu berarti bagi kita, setiap detik itu berarti. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengisi waktu-waktu hidup kita? Dengan cara, mari kita coba pahami kehendak Tuhan di hidup ini. Orang yang bodoh menurut firman Tuhan bukan mereka yang tidak bisa baca. Orang yang bodoh menurut firman Tuhan bukan mereka yang tidak sekolah. Tapi orang yang bodoh menurut Alkitab adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya, bagaimana kita mengisi hari-hari dan waktu-waktu hidup kita? Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu ngerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita? Ya, bahkan dari setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan punya maksud. Dari setiap persoalan yang sedang saudara hadapi itu, Tuhan punya kehendak. Bagian kita adalah mempergunakan waktu kita untuk mencari tahu apa kehendak Tuhan bagi kita. Bagaimana, Bu, saya bisa mengerti kehendak Tuhan? Banyaklah bergaul dengan firman. Bergaul dengan Tuhan di dalam doa, pujian, penyembahan. Baca Alkitab. Kenapa, saudara? Karena Alkitab ini adalah isi hati Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu apa yang ada di hati Tuhan? Dengan cara engkau bergaul dengan firman. Bagaimana engkau bisa tahu kehendak Tuhan dari hidup atas setiap persoalan hidupmu? Ya, cari tahu dalam firman Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan habiskan waktumu hari ini untuk bergosip. Jangan habiskan waktumu untuk kepahitan, jangan habiskan waktumu untuk sesuatu yang tidak penting. Ya, jangan habiskan waktumu untuk hobi, tapi banyaklah merenung di kaki Tuhan untuk bisa memahami apa kehendak Tuhan di dalam hidupku.
di waktu-waktu hidup yang sudah Tuhan beri. Alkitab berkata umur manusia itu 70 tahun kalau kuat, ya. Tapi selebihnya itu kebanggaannya adalah sakit, penyakit, dan penderitaan. Mari kita sadari bahwa hidup kita di dunia ini singkat. Tidak ada banyak waktu lagi bagi kita untuk bermain-main dengan kehendak Tuhan. Ayo cari tahu kehendak Tuhan. Mungkin engkau sedang mengalami persoalan. Ya, engkau sedang mengalami masalah. Engkau sedang dibentuk oleh anakmu, oleh orang tuamu, oleh siapapun. Mari kita mengerti kehendak Tuhan. Apa di balik semua itu? Firman Tuhan berkata, ya, jangan bodoh. Coba mengerti kehendak Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Biar kita terus mau berkata, kami mau Tuhan untuk terus ada dalam hadirat-Mu. Menghitung setiap hari kami dengan bijaksana. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari kami. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Bapa, untuk kami mengerti rencana dan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu agar semua rencanamu digenapi. Sekali lagi, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu agar semua rencanamu digenapi. Pujian ini berkata, saudara, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami agar kami mengerti rencana dan kehendak-Mu di hidup kami. Ajar kami mempergunakan waktu-waktu di hidup kami agar semua rencana dan kehendak-Mu digenapi dalam hidup kami. Ini kerinduan hati kami Bapa mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu mulia. Setiap waktu besar setiap
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, kami bersyukur. Terima kasih buat hari yang Engkau beri, kami mau memulai dengan sukacita, damai, sejahtera. Kami mau mempergunakan waktu yang ada sebab hari-hari ini jahat. Jagai langkah hidup kami sepanjang hari ini di dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Dijauhkan dari segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, amarah, kebencian, dendam, kenajisan, percabulan. Kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Jagai kami dalam kekudusan-Mu Tuhan, bahkan anak-anak-Mu yang setia berdoa. Bahkan pagi hari ini mereka meluangkan waktu untuk mencari Tuhan dan kehendak-Mu. Mereka yang lapar dan haus, mereka akan dipuaskan. Kami terus lepaskan berkat atas Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera turun buat Indonesia dan kota-kota kami. Damai sejahtera Kristus turun atas pulau-pulau, atas keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, keuangan kami, diberkati oleh Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang bersuka cita apapun keadaan di sekeliling kami. Kami tetap kuat karena Tuhan menopang kami. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kehidupan-Mu. Tuhan menyertai Engkau, bahkan Dia melimpahkan anugerah-Nya atas hidup-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang diberkati katakan bersama, amin. Tuhan memberkati dan selamat pagi. Shalom.